Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi, letak dan kondisi geografis Indonesia pada peta konvensional atau digital. Dari peta dapat terlihat batas-batas wilayah Indonesia dari berbagai arah. Berikut ini batas wilayah Indonesia di sebelah utara, kecuali letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara terdiri dari 6 wilayah, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Laut Tiongkok Selatan. Timor Leste termasuk dalam batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Timor Leste. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan kakak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.